Sudarlun, lelaki ini adalah Muslim, warga Pulau Balai, Kepulauan Banyak, Aceh Singkil, yang sehari-hari menjadi pemandu wisatawan. Kali ini Muslim tengah menunjukkan hasil karyanya, yakni perahu dari botol bekas air kemasan yang dikumpulkannya dari pinggir pantai di sana. Dengan total ratusan botol plastik, selesai dikerjakan dalam waktu 3 bulan. Muslim juga menggunakan 15 karung sampah plastik bekas makanan untuk mengisi botol serta menghias perahu miliknya. Namun, hasil karyanya ini tidak lantas digunakan pria 48 tahun itu untuk mengantar wisatawan atau selayaknya sampan, tapi lebih pada kampanye anti sampah. Ia berharap banyak agar keindahan gugusan Kepulauan Banyak Aceh Singkil tak lantas rusak dengan keberadaan sampah, terutama sampah plastik yang kian tak terbendung. Botol-botol sampah bekas minuman plastik ini dikumpulkan untuk satu perahu ini. Berapa banyak ini? Berapa lama dibuat? Ya, tujuannya buat ini untuk apa? Mana ya? Biar bersih aja kampung ini lah. Jadi sampah ya. Biar pemerintah peduli sama lumpurnya ini. Termasuk masyarakat semua ya, jangan buat. Dari Pulau Balai Aceh Singkil, Dedi Rosadi, Serambi On TV.